Malam apresiasi Kompas Gramedia Lampung Award 2019 juga menobatkan Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang menciptakan berbagai inovasi hasil karya mahasiswa di bidang teknologi berupa underwater robotik. Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Nasrullah Yusuf, mengatakan penganugerahan ini sebagai motivasi bagi pengajar dan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan inovasi. Penghargaan dari Kompas Group terhadap Universitas Teknokrat Indonesia ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa karena sangat langka surat kabar memberikan penghargaan kepada kampus. Biasanya hanya kepada pengusaha atau tokoh-tokoh pejabat tertentu, tapi ini pertama kali di Lampung kita memperoleh penghargaan dari Kompas Group ini. Semoga ini motivasi bagi kami dosen-dosen dan juga bagi para mahasiswa untuk terus meningkatkan riset dan kemampuan meraih teknologi kreatif. Universitas Teknokrat Indonesia menjadi satu-satunya universitas yang terpilih dalam penganugerahan Kompas Gramedia Lampung Award dengan kategori teknologi kreatif di bidang pendidikan. Kedepan, diharapkan akan insan pendidikan di Lampung berpartisipasi untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dan inovasi di bidang teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Diki Aditya, Kompas TV, Lampung.